Enggak, berarti kalau lu enggak cemburu enggak ada rasa gimana. Itu metode bagi pria-pria yang kurang mampu aja dan kurang percaya diri. Kalau pria yang percaya diri, dia selalu memantapkan keyakinan terhadap pasangannya. Sama saja. Percaya. Percaya dong sama Kalina. Terakhir apa segala macam, tapi dengan komitmen jangan ada kata pisah. Oke. Okay. Jangan mudah mengucapkan pisah. Amin. Itu aja sih. Vicky Prasetyo ungkap tak punya rasa cemburu pada Kalina Oktarani. Kenapa? Sempat diterpa konflik rumah tangga, Vicky Prasetyo akui tak punya rasa cemburu pada Kalina Oktarani. Bukan tanpa sebab, hal ini dikarenakan Vicky sudah percaya pada pujaan hatinya, Kalina Oktarani. Diketahui, beberapa waktu lalu, keduanya diterpa isu konflik rumah tangga, namun syukur kini Vicky dan Kalina sudah kembali akur. Dalam sebuah podcast yang tayang di kanal YouTube Sule, Vicky dengan mantap mengatakan tak memiliki rasa cemburu kepada sang istri. Enggak sih, aku percaya dengan istriku, kata Vicky, dikutip Tribun News, Sabtu tanggal 26 Juni tahun 2021. Menurut Vicky, cemburu merupakan sifat bagi pria yang tidak percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Vicky mengatakan pria yang percaya diri akan terus yakin dengan pasangannya. Itu metode bagi pria-pria yang kurang mampu aja, kurang percaya diri. Kalau pria yang percaya diri, dia selalu memantapkan keyakinannya kepada pasangannya, ungkap Vicky. Percaya dong sama Kalina, imbuhnya kembali. Selain itu, Vicky juga memuji Kalina yang memilih tinggal di rumah sang ibunda saat tengah berseteru dengannya. Hal itu pun menambah rasa kepercayaan Vicky kepada Kalina. Contoh waktu kemarin, maaf sedikit, ada konflik terus dia keluar dari rumah, kecewa saya dia keluar dari rumah, tapi begitu tahu akhirnya dia keluar dari rumah ibunya, tidak lebih keluar kemanapun, selain dari rumah ibunya, ungkap Vicky. Itu menimbulkan bahwa kepercayaan semakin mantap sama dia, tambahnya. Vicky menyebut Kalina melampiaskan permasalahannya kepada Tuhan. Mengenai ini, menurut Vicky, itu merupakan sikap bijaksana sehingga tidak membuat dirinya berpikiran negatif. Dia gak lari ke teman-temannya, ke clubbing atau jadi kemana, tapi dia enggak, dia lari ke ibunya, merawat ibunya, lari ke alas SWT, ucap Vicky.